Masuk solat. Masuk solat ketika rakaat kedua dah. Adakah masuk imam naik rakaat ketiga, makmum sunat angkat tangan juga. Sedangkan dia pada masa itu rakaat kedua baik. Ha, bagus dia tanya gini. Dia makmum rakaat ke pertama. Okey. Masuk imam rakaat kedua sembahyang maghrib. Ingat molek. Faham tak eh? Imam sembahyang maghrib. Rakaat kedua. Makmum baru siapa? Rakaat pertama. Okey. Lepas tu duduk tahiyat awal. Mak imam duduk tahiyat awal. Okey. Nanti bangun imam dari tahiyat awal kan imam angkat tangan Allahu akbar. Betul tak? Kan sunat angkat tangan dari tahiyat awal ke rakaat ketiga. Makmum dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Angkat dak tangan. Sunat angkat. Dia bukan tepat makmum. Ya, bukan, tapi mengikut imam. Okey? Ha, imam angkat, kita angkat. Angkat tak. Ra'i dia. Dalil, dalil mu duduk tahiyat. Bapa mu duduk tahiyat? Mu bukan rakaat ada tahiyat, mu rakaat pertama. Bapa mu duduk tahiyat? Faham? Itibar, ikut imam. Okey? Ha, jadi naik rakaat yang kedua, imam naik yang ketiga, sunat angkat tangan. Kita kalau naik yang kedua, tak sunat angkat tangan. Tapi oleh kerana mengikut imam, sunat juga angkat tangan. Faham tak lagi? Soalan seterusnya.